starting to get a great idea talking about this. Okay, now that kami dari Escola Cultura Zungu Capoeira, mereka teman-teman dari Zungu Surabaya. Mereka adalah kakak, adik, ibu, ayah. Mereka adalah teman-teman dari Surabaya yang mendedikasikan waktunya mereka dan jiwanya mereka untuk belajar capoeira ini. Apabila tidak ada pengorbanan dari yang mereka lakukan, capoeira tidak akan bisa ada di Surabaya pada saat ini. Sekali lagi saya minta tolong tepuk tangan yang sangat meriah untuk tim Escola Cultura Zungu Capoeira. Perkenalkan, nama saya Johan Ishii. Saya instruktur dari capoeira dari grup Zungu Surabaya. Sebentar, tarik nafas. Ya, saya sebenarnya baru ada kebiasaan buruk. Baru mulai ngomong kebiasaan buruk dulu. Saya kalau melihat sesuatu yang agak janggal atau tidak benar, saya selalu memberikan komentar yang sangat dan kalau bisa-bisa bahasanya nyinyir. Waktu zaman saya, kalau mau nyinyir, kita harus ada tanggung jawabnya. Kalau orang yang dinyinyirin tidak senang, bisa-bisa diajak berantem atau diajak gebukan. Jadi zaman saya kalau untuk biarkan bisa nyinyir dengan lancar, kita kebanyakan saya mau belajar bela diri pada saat itu. Kalau zaman sekarang mungkin nyinyir tinggal pijat tombol, your sucks. Terus tidak akan ada, paling reaksinya adalah jawaban dari message itu saja. Zaman dulu, kalau kita berani ngomong, kita harus tanggung jawab. Jadi zaman-zaman saya waktu itu, saya belajar bela diri banyak. Dan karena dari aliran itu, pada tahun 2005, saya bertemu dengan capoeira ini. Dan sampai sekarang saya masih mendalaminya. Ya. Capoeira adalah suatu seni bela diri dari Brazil. Mungkin kalau dari teman-teman tester di sini, ada yang pernah belajar bela diri atau senang bela diri. Apa itu bela diri? Ada tariannya, ada akrobatiknya, ada handstandnya, bahkan ada musiknya. Kenapa kok bentuk bela diri seperti ini? Ya, saya ingin sampaikan di sini adalah capoeira adalah multi art yang berasal dari Brazil. Dalam capoeira sendiri terhadap seni tari, seni akrobatik, seni olah tubuh, bahkan secara tidak ada berhubungan dengan anu adalah seni diplomasi, seni melucon, seni berekspresi, seni menipu, seni mencari pasangan. Mungkin di sini ada yang jomblo, mungkin kalau mau ikut capoeira bisa cepat dapat. Saya sendiri, istri saya dapat waktu belajar capoeira juga. Jadi di capoeira itu merupakan suatu art yang sangat kompleks dan sangat bisa. Mungkin untuk bisa mengetahui kenapa capoeira seperti ini, kita perlu belajar sedikit tentang sejarahnya Brazil, di mana capoeira itu lahir. Sebentar, maaf, saya lupa minta ini tadi. Oke, yang bawah next ya. Oke. Kita harus lihat Brazil pada zaman kolonisasi Portugis pada saat itu adalah perkembangan itu adalah perkebunan kopi dan tebu. Di mana mereka mengambil tenaga kerja yang berasal dari Afrika. Di mana kolonial Portugis pada saat itu juga mengambil daerah Afrika. Dia membawa tenaga kerja dari Afrika. Tenaga kerja mungkin kata-katanya sangat indah. Yang mereka ambil adalah budak. Budak-budak dari Afrika, di Afrika ditangkap, terus dikirim ke Brazil. Mungkin di sini saya agak susah menjelaskan gimana susahnya hidup pada budak saat itu. Saya bisa memberikan gambar sedikit di sini. Ini kapal pengiriman budak pada saat itu. Bisa dilihat di sini, ini manusia. Mereka didudukkan seperti ini selama 6 bulan perjalanan dari Afrika ke Brazil. Ya, 6 bulan perjalanan. Kita naik pesawat saja misalnya dari sini ke Australia atau apa, 7 jam aja sudah mengeluh. Mereka 6 bulan diduduk seperti ini. Sebagian besar 20% mereka bisa hidup sampai Brazil dan dijual sebagai budak. Untuk bayangan sedikit, ada suatu artikel pada zaman perbudakan itu dari Portugis sendiri. Budak-budak dari Asia tidak efisien. Karena 60% mati di dalam perjalanan. Dan yang 40% waktu dijual paling cuma tahan 1 bulan. Jadi yang paling efisien adalah budak-budak dari Afrika. Mereka kuat, mereka bisa bertahan hidup. Jadi pada zaman itu budak tidak dilihat sebagai manusia. Ya. Ini juga kapalnya bisa dilihat. Kalau orang berdiri di sini mereka ditidurkan lebih efisien. Posisinya lebih
efisien ditidurkan di sini dan ini dikirim, dan posisi itu bertahan 6 bulan sampai Brazil. Ya. Di Brazil, kalau bisa dibayangkan budak mereka kehidupannya gimana? Bayangkan kalau mereka kita sebagai budak di Brazil, ya. Tidak bisa, hidupnya susah dan lain-lain, kemudian mereka tidak bisa menikmati hidup. Tapi beda dengan para budak pada saat itu. Mereka di Brazil pada saat luang mereka menikmati kehidupan, menari, bernyanyi. Di situ terjadi pertukaran budaya. Pertukaran budaya itu yang menghasilkan beberapa budaya-budaya tradisional di Brazil seperti Zungu, ini tarian tradisional, Samba Jihoda. Ini sedikit menarik. Kalau kalian mengimage tentang Samba di Brazil adalah baju mini, karnival. Ada budaya. Ini Samba yang tradisional bentuknya seperti ini. Samba yang dari yang karnival adalah modifikasi dari pemerintah Brazil itu untuk menarik para orang biar lebih dimengerti dan menjadi hiburan yang lebih menarik. Samba tradisional bentuknya seperti ini. Makulele, tarian perang, tarian warrior pada saat itu. Pusada Jeje, tarian nelayan. Ini beberapa art, kita masih ada beberapa lagi. Dan terakhir adalah Capoeira. Capoeira bentuk seperti ini adalah pada saat itu mereka menyelubungi suatu bela diri biar dibentuk ada musik, ada tarian. Jadi waktu pada saat itu para Portugis waktu melihat mereka tidak berlatih untuk bela diri, mereka bernari. Ada musiknya, ada tariannya. Oh, mereka berakrobatik. Jadi ini bukan bela diri, sebenarnya mereka berlatih bela diri saat itu. Ya. Jadi Capoeira sendiri bentuknya sampai sekarang saya ingin sampaikan itu masih mentah, rare saya bilang. Belum termodifikasi, kalau saya sedikit belum dimodifikasi karena kultural budaya dan lain-lain. Seni itu selalu berubah. Seni yang sekarang ada, kita lihat pada umumnya, itu selalu berubah karena pengaruh ekonomi, politik, kebutuhan pada saat-saat itu. Kita berterima kasih pada maestri-maestri Capoeira terdahulu untuk mempertahankan bentuk Capoeira seperti ini. Jadi bentuknya selalu ada musik, ada tarian, ada akrobatik, dan semua bentuknya seperti ini kita pertahankan. Saya tidak menentang pop culture atau seni yang terbaru atau apa. Cuman saya sadar kalau seni disimplifikasikan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, kita akan kehilangan beberapa aspek yang kita pelajari dari seni itu. Dan Capoeira karena bentuknya masih sangat mentah atau bisa dibilang hampir persis seperti zaman dulu, kita bisa belajar banyak dari Capoeira ini. Contohnya ada beberapa pelajaran yang bisa ambil dari Capoeira. Ini kata-katanya bahasa dari bahasa Majinga, Malisias Malandro, cantik menyelesaikan masalah. Capoeira berkembang di suatu daerah yang sangat tertekan. Mereka dilarang untuk berlatih. Bahkan orang-orangnya mendapat diskriminasi yang sangat tinggi di Brasil. Jadi mereka berusaha gimana hidup cerdik dalam masyarakat. Mungkin agak sulit menjelaskan, saya memberikan satu contoh di sini. Terjadi waktu zaman itu, waktu Perang Dunia Kedua, pertandingan antara capoeirista dan jiu-jitsu dari Jepang. Ya. Pertandingan dimulai. Mulai. Orang dari Jepangnya tunduk. Untuk, seperti biasa, memulai. Capoeiristanya meludah ke mukanya orang itu. Terus langsung ditendang. Das. Menang capoeiranya. Di situ kalau dilihat, oh lician. Tapi kalau dari capoeira bukan. Orang bilang sudah mulai, ngapain kepalamu tunduk? Ya. Itu pertama. Kedua, cerita dua orang capoeirista, satu muda, satu tua, di suatu pelabuhan. Yang satu menunjukkan kekuatannya. Aku bisa ngangkat 50 kilo dengan satu tangan. Yang lebih senior capoeiristanya pura-pura tidak kuat ngangkat 50. Bahkan 20 kilo pun dia pura-pura tidak kuat. Kenapa berpikir seperti ini? Kalau dilihat kepala buruhnya, kalau yang capoeiristanya bisa kuat 50 kilo. Kamu akan disuruh mengangkat 50 kilo itu terus. Dan akhirnya sebagai budak, bisa dibilang kalau sudah jadi budak, hidupnya seumur hidup budak. Yang anak muda itu mati lebih duluan. Kita harus membuat ego untuk memikir lebih jauh lagi. Yang ketiga, kita harus jadi kepala dengan orang lebih dekat dengan lawan, karena kita bisa belajar lebih banyak. Ya. Ini adalah kata-kata dari salah satu maestri capoeira, maestri bimba. Closer to your opponent because you will learn more. Ini kita pelajari dari capoeira juga dan dari kehidupan sehari-hari. Kita kalau menghadapi suatu masalah, jangan lari, jangan menjauh. Cobalah mengenal masalah itu, cobalah kenal tantangan itu. Mungkin kamu bisa gagal untuk menyelesaikan masalah, tapi kamu bisa belajar banyak dari masalah itu, dari tantangan dan masalah tersebut. Kita belajar dari capoeira. Jadi di capoeira misalnya, kalau teman-teman yang kecil-kecil tadi, tiba-tiba musuhnya sebesar saya arahkan untuk datang lebih dekat. Karena di situ saya akan menendang lebih cepat lagi mungkin. Nanti latihannya saya tambah, tenang. Oke, sedikit
Kemudian kedua, belajar tidak harus dari orang yang sempurna. Tidak harus dari orang sempurna. Guru tidak harus sempurna. Karena tiap orang tidak ada yang sempurna. Sudah mulai ke arah religi sedikit, bukan. Saya bukan ngomong tentang agama. Ya. Guru di Capoeira, banyak sejarah-sejarah master di Capoeira, dalam sejarah ditulis kehidupan secara realnya. Tidak dibuat-buat seperti kehidupan orang yang luar biasa, sangat agung atau apa. Kehidupan dari masalah wanita, masalah judi, masalah hutang yang tidak dibayar-bayar. Ada hutang yang tidak bayar di sini. Ya. Mereka kehidupannya tidak ada yang benar. Tapi dedikasi mereka terhadap Capoeira sangat luar biasa. Ya, dari situ kita belajar, kita untuk mau belajar sesuatu, tidak harus lihat guru itu ganteng, guru itu tinggi, guru itu kaya, guru itu sempurna, tidak pernah marah. Atau lesatnya, kita harus bisa belajar apa yang dia dedikasikan terhadap suatu ilmu itu untuk belajar dari situ. Kita bisa belajar itu dari Capoeira, karena dari Capoeira para maestrinya sendiri, orang biasa yang punya banyak kesalahan, tapi dedikasinya terhadap ilmu itu sangat luar biasa. Momen yang tepat akan datang, bersiaplah. Kita bisa belajarin juga dari Capoeira. Capoeira di zaman-zaman waktu pemerintahan sudah mulai berhasil, mereka dilarang, bahkan didiskriminasikan sebagai suatu art yang kampungan. Sampai suatu saat Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara kepingin mencari jati diri, contohnya Jepang punya karate atau judo, Amerika punya boxing, Perancis punya savate, Brazil punya apa? Mereka tidak punya, akhirnya mereka, kalau bahasa Jawanya ublek-ublek di dalam, menemukan Capoeira. Dia langsung negaranya diangkat Capoeira sebagai budaya Brazil, bela diri Brazil yang bisa mengalahkan jiu-jitsu pada saat itu. Momen tepat akan keluar. Maestri pastinya, maestri yang sampai tua tidak dihargai oleh masyarakat. Tapi suatu saat dia pada saat umur mendekati umur 80, beliau didokumentasi oleh suatu TV dan menjadi terkenal. Di sini momen untuk mendapatkan suatu keberhasilan tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Tapi bukan berarti kita boleh ongkang-ongkang duduk santai. Maestri pastinya meskipun dia tidak dihargai orang, dia tiap hari berlatih dan melatih Capoeiranya untuk pada saat dia muncul mengumur 80 dia masih bisa berCapoeira. Ya. Capoeira sendiri di Brazil meskipun mendapat tantangan banyak dari masyarakat, mereka tetap berlatih secara diam-diam dalam kegelapan untuk menjadi sesuatu pada saat keluar akan menjadi sangat indah. Ini bisa kita pelajari dari kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau mendapat tantangan apapun dalam kehidupan kita, bukan berarti kita menyerah. Memang momennya belum tepat, tapi kita harus selalu berlatih. Berlatih, bersiap pada saatnya tepat, kita langsung jos. Keluarkan semaksimal yang kita dapatkan. Mulai suatu kegiatan dengan alasan kekanak-kanakan. Ini sebenarnya mau ngomongin tentang saya sendiri. Pertama kali saya belajar Capoeira, saya hanya kepengen menjadi sangat yang gaul aja. Kepengen melakukan gerakan yang akrobatik, yang indah. Pada saat itu saya belum menikah, saya kepengen biar cewek lebih tertarik sama saya, jadi makanya saya belajar Capoeira. Alasannya tidak sangat kekanak-kanakan dan tidak benar. Tapi dalam perjalanan, saya berpikir, pada tahun kedua, ketiga, saya merasa putus asa, untuk apa saya Capoeira begini terus? Nggak ada gunanya. Saya ada kerjaan sendiri, saya ada kehidupan sendiri. Tapi di situ saya melihat ada teman-teman baru yang datang untuk belajar Capoeira dengan niat yang tinggi. Dari situ saya bertemu dengan teman-teman baru lagi, ketemu keluarga-keluarga baru yang ada di atas sana bersama-sama untuk berdedikasi terhadap Capoeira. Hal ini akan muncul dalam perjalanan sehari-hari. Ketika kalian memulakan sesuatu yang bagus, tidak harus mencari alasan. I want to save the world. I want to help people. You don't need that. Cari sesuatu yang mulai yang simple aja. I want to look cool. Aku pengen sehat, simple. Aku pengen cepat turun, berat badan cepat turun, lakukan sesuatu. Tapi untuk bertahan lanjut, cari alasan yang berguna untuk orang lain. Alasan kebaikan yang bisa berbaikan untuk orang lain, untuk masyarakat. Di saat itu kamu akan menemukannya. Saat itu menemukannya, kamu akan bisa berkontinu sampai selama yang kalian inginkan. Kata-kata sedikit terakhir, ini kata-kata dari Maestri Pascinya. Maestri Pascinya tadi maestri yang bisa dibilang terkenalnya pada saat petua. Capoeira itu boca come. Artinya, Capoeira is everything what you eat. Bukan berarti kamu makan Capoeira kamu makan atau apa. Capoeira berhubungan dengan segala sesuatu yang kita makan setiap hari dalam hidup ini. Dengan kata lain, Capoeira bisa dihubungkan dengan berbagai macam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bisa berhubungan sini? Karena art dalam Capoeira itu sendiri sangat kompleks. Karena kompleksnya art Capoeira itu sendiri, kita bisa menghubungkan dengan berbagai macam kehidupan dalam kehidupan kita. Okay. Demikian dari saya. Terima kasih. Thank you very much.